Halo kawan, apa kabarmu? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya barusan dapat paket. Apa itu? Ya, kamera Nikon D5200 seperti yang ada di judul videonya. Sekarang pertanyaannya, masih pantas nggak kalau Nikon D5200 tahun 2019 yang rilisnya tahun 2012? Menurut saya sih masih tetap pantas saja, dan banget pantas. Seperti ya, saya, kita ini kan seperti YouTuber pemula ya, juga seperti teman-teman jadi YouTuber pemula. Oke, sudah nggak usah pakai lama-lama, yuk kita unboxing kamera Nikon D5200. Oke kawan, kita buka sekarang apa aja yang ada di dalam paket yang barusan saya terima. Saya belinya di toko market online ya, di Tokopedia. Saya pesan beberapa hari yang lalu, dan ya alhamdulillah baru 4 hari 5 hari barang yang saya pesan sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya yang saya tahu, saya buka di internet itu, ini rilisnya tahun 2012. Harga waktu itu di kisaran 11 sampai 12 juta waktu itu ya. Nikon D 5200. Kita buka pelan-pelan. Apa aja? Ya, ini layarnya sih 3 in ya. Saya tahu itu 3 in. Full HD-nya 1080p. Ini yang jelas kamera Nikon D5200 ini. Ini sebenarnya peruntukannya untuk pemula ya, seperti saya ini, ya mungkin ada teman-teman juga yang lagi tonton video ini juga seumuran sama saya, sama-sama pemula ya. Selama ini saya pakai kamera itu untuk ngevlog itu saya pakai Nikon Colpix ya, Nikon Colpix sama dengan handycam Sony. Saya lupa tipe berapa, nanti saya tampilkan di layar nanti ya, Colpix berapa sama Sony berapa. Kemudian ada ya sejenisnya juga. Nikon D 5200 warna hitam saya pesan. Kita buka. Ini senang kalau main-main gini ya. Oke, sekarang kita lihat apa aja. Ini apa nih? Ini buku servisnya. Garansi, kartu garansinya ya. Oke, dan ini CD-nya. Jadi kalau mau tahu lebih dalam lagi, silakan buka ini sebagai buku panduan. Nah, ini manual booknya. Manual book. Oke, D5200. Kita buka apa aja yang ada di dalam ya. Bismillah. Ini gantungannya atau trapnya Nikon.
kemudian kabel USB ya, kabel USB nya ya. Oke, kemudian nah ini kabel untuk sambungan ke TV misalnya, ke komputer ya. Kemudian nah ini home chargernya. Ikon. Oh, enggak ada anunya ya. Biasanya kalau masih baru itu biasanya ini tertutup gitu loh. Ininya tertutup. Ya kawannya. 24 tema. Oke. Tinggalkan, kemudian nah ini sambungannya. Nah, untuk anu chargernya. Sama aja. Apa ini? Ini baterai. Ya. Jadi kawan-kawan, ini saya cuman unboxing aja ya untuk review hasilnya, kemudian settingan kameranya mungkin di video berikutnya ya. Ya, ini Nikon chargernya, apa namanya, baterainya. Oke. Kemudian nah ini lensa kitnya. Ya. Ini lensa kitnya 18-55 mm ya. Ya, masih ori kawan. Ya. Nikon ya. Masih kencang, masih baru ya. Jadi kalau oke. Kawan. Kemudian ini apa namanya, nggak tahu namanya apa. Oke. Nah ini bodinya. Bodinya. Jadi kalau ada lensa, nggak ada bodinya juga. Nggak jadi ya. Atau ada bodinya, nggak ada lensanya juga nggak jadi. Ada lensanya, ada bodinya, nggak ada chargernya juga nggak jadi. Ya, ya. Nggak. Ini wujudnya kawan. Nikon D5200. Ya. Oke, ada lagi. Wah. Kemarin katanya ada free-nya, apa namanya, card memory-nya, tapi nyatanya nggak ada ya, nggak ada kawan ya. Dan inilah wujud nyatanya untuk kamera Nikon D5200 warna hitam. Nah ini ya, tadi ter ini, jadi kalau mau pakai ini lebih enak untuk ngevlog ya. Nah videonya seperti ini, kalau putar gini bisa dibalik kemudian tutup ya. Viewfinder-nya bagus, ori. Dan ini masih ori ya, dan bersih, dan betul-betul masih baru ya. Ya, untuk menu-menunya
saya harus pelajari dulu ya, apa-apa aja. Nanti saya juga pasti akan buka di internet atau di YouTube, di senior-senior YouTuber ya, untuk lebih tahu bagaimana proses settingnya dan sebagainya. Karena kalau kita asal buka-buka aja, asal setting aja terus salah, nanti akibatnya juga fatal ya. Ini 5200 ya, Nikon 5200. Harganya kemarin saya pesan di market itu di kisaran 5.200, itu sudah plus ongkirnya. Sudah plus ongkirnya ya. Sudah, kemarin sih waktu saya tanya apa aja anunya ya, anunya dalamnya apa aja, kemudian ada bonus-bonus ya apa enggak. Ternyata kemarin dia sempat bilang memorinya, ternyata memorinya juga enggak ada. Nah, ini baterainya. Kemudian ini chargernya ya. Enggak blur ya kawan ya. Baterai. Ini jadi yang ada di dalam box itu ya. Dalam box itu charger ya. Baterai, kemudian kabel USB ya, kemudian kabel untuk ke CD-nya, untuk ke laptop atau ke TV ya. Ini kawan ya. Nah, seperti ini. Kabelnya kuning, merah, putih. Nah, ini kecil sudah ya. Dulu itu saya lihat besar, kok sekarang udah kecil. Nah, ini. Threadnya. Ini banyak sih teman-teman, ada yang ini, ada yang pakai, ada yang nggak pakai, tapi adalah entah aja nanti kita pakai. Kemudian ini saya ulangi lagi buku manualnya. Jadi kalau nggak tahu nanti kita buka di sini atau buka di internet atau di YouTuber-YouTuber senior ya, yang sama seperti saya unboxing ya. Ini garansinya, kemudian CD-CD-nya ya. Garansi, kartu garansi. Oke, ini udah lama ini kayaknya. Ya itulah, ini kan karena rilisnya tahun 2012 ya kawan ya, sehingga warnanya juga kayak mau pudar-pudar udah. Nah, ya. Nah. Oke, ini anu servis, jadi kalau mau servis, jadi ini servis di beberapa kota ya. Saya rasa ya mungkin kalau untuk keperluan dan sebagainya udah cukup lah. Jadi kalau memang kemarin bonusnya katanya ada free memory 16GB atau 23GB kemarin tuh, nggak ada yang nggak jadi masalah, nanti kita beli lagi. Kemudian saya pasti baterai ini pasti akan kurang, mungkin akan saya tambah lagi satu atau dua lagi ya. Jadi cukup untuk kebutuhan ini, biasanya paling berapa jam aja ya, nggak ada lainnya lagi. Yang jelas yang ada itu lensa, body, baterai, charger, kabel USB, strap, buku manual, CD, dan tasnya kok nggak ada. Kemarin katanya ada tasnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kalau dibilang aku minta bintang 5 udah tak kasih bintang 2 aja. Tapi secara keseluruhan sih ya baguslah, sesuai dengan harapan yang saya inginkan seperti itu. Saya juga takut-takutnya ini barang saya kan apa, ternyata baru, nggak ada goresan-goresan. Itu aja kawan yang bisa saya unboxing hari ini. Jadi untuk settingan dan hasil kualitas kamera dan sebagainya nanti ya di video berikutnya ya. Saya cuma unboxing aja, apa-apa aja wujudnya kayak mana ya. Ternyata ya wujudnya seperti itu.
seperti yang kalian lihat ya. Ini nggak ada yang spesial karena ini termasuk kamera yang udah lama rilisnya tahun 2012. Ya, ini ya kawan lensanya. Nah, ini kalau gambarnya nggak anu ya mohon maaf ya. Kalau hasil videonya kurang ini ya. Karena nggak mungkin di depan cahayanya lebih tinggi. Karena malam saya kebetulan nanti malam dinas jadi nggak bisa, jadi hari ini ya saya unboxing karena langsung terima tadi. Barusan terima di telepon dari agen JNE untuk barang, katanya barangnya udah tiba. Oke, itu aja kawan ya. Gak ada yang spesial hari ini. Yang jelas itu unboxing saya hari ini Nikon D5200. Oke, jika kalian suka dengan videoku silahkan kalian like, subscribe, share, ya komen-komen lah. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja. Yang jelas saya ulang, ini harga yang saya beli di toko online itu harganya di kisaran 5.200.000 sudah plus ongkir. Jadi 5 hari lah langsung tiba di Kalimantan Timur. Jangan lupa bahagia. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada hal yang mungkin kalian bingung dengan unboxing saya. Karena wajar kalau saya di pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, selamat siang.